bicara wisata kesehatan, kita tidak hanya bicara tentang peluang wisata medis. Jadi ada 6 sektor tadi yang harus kita tangkap karena potensi-potensi ini sangat besar sekali. Misalnya ini dari hasil kajiannya Global Wellness Institute ya, tahun 2021. Global Wellness Economy diperkirakan itu akan mencapai sekitar 4,5 triliun US dollar. Ini kan jumlah yang sangat besar sekali. Nah, yang terbesar di sektor apa? Yang terbesar itu adalah di sektor personal care dan beauty tourism. Jadi ini yang sebenarnya Indonesia bisa nangkap. Karena dengan sejumlah kearifan lokal, Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan negara-negara lainnya. Kedua adalah yang sifatnya activity. Physical activity ini juga nilainya sangat besar, itu sekitar 828 miliar US dollar. Jadi ini yang harus ditangkap. Misalnya ini adalah wisata-wisata yang sifatnya seperti adventure dan lain-lain. Kemudian wellness tourism itu sendiri itu sudah 639 miliar. Kemudian di makanan-makanan sehat potensinya juga sangat besar, itu mencapai 702 miliar. Mungkin di paparan di halaman sebelumnya ya, di halaman sebelumnya 2-3 halaman ya. Terus ke belakang lagi. Nah ini, jadi ini adalah potensi bagaimana kita bisa menangkap peluang di wellness tourism. Jadi potensi ekonominya itu sangat besar dan Indonesia memiliki semua. Nah, kemudian di makanan-makanan sehat cukup banyak. Kemudian ada juga Indonesia punya sebenarnya spiritual tourism ya, karena ini terkait dengan mental wellness, kemudian terkait dengan pilgrim dan lain-lain. Jadi ini juga potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, sementara yang medisin ini secara global itu nilai ekonominya 575 miliar US dollar. Dan ada peluang lain adalah tradisional and complementary medicine. Ini terapi untuk obat-obat tradisional. Ternyata ini juga nilainya cukup besar, itu nilainya bisa 360 miliar. Nah, ketika Indonesia masuk ke sektor ini, sebenarnya Indonesia harus mampu melakukan positioning dan branding. Apa sih selling point dibandingkan wisata kesehatan yang sudah dimiliki oleh negara-negara tetangga kita yang selama ini sejak 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mereka sudah masuk ke sektor itu. Gitu kan? Itu positioningnya apa yang mau kita berikan. Nah, kalau Bali, misalnya Bali punya sejumlah kearifan lokal yang mungkin bisa ditawarkan menjadi nilai tambah dibandingkan wisata kesehatan yang ada di Singapura, yang di sana terapinya dilakukan di dalam gedung-gedung misalnya kan, sementara di Bali bisa dilakukan di tempat terbuka dan selain memang rumah sakit yang bisa melayani sekitarnya. Jadi itu mungkin bisa dibuat satu model bisnis yang terintegrasi yang bisa menjadikan Indonesia memiliki positioning yang berbeda dari negara-negara lainnya, terutama kompetitor kita adalah negara-negara tetangga kita tadi, Bali, kemudian Singapura, kemudian Thailand dan Malaysia. Nah, yang lainnya kita memang ada momentum seperti Mandalika. Mandalika ini menjadi salah satu juga itu dalam wisata kesehatan kalau kita mengemasnya sebagai sport tourism bagian dari wisata kesehatan. Mungkin wisata jogging di pantai, wisata adventure dan lain-lain juga ini adalah kelebihan yang bisa dijual oleh Indonesia. Nah, wisata kesehatan dengan wisata medis secara definisi itu memang sedikit berbeda ya. Kalau wisata medis memang orang berkunjung memang untuk mendapatkan terapi kesehatan. Ya, terapi kesehatan seseorang yang memang sudah misalnya menderita penyakit tertentu. Tapi ketika bicara wisata kesehatan, sebenarnya banyak hal di sana. Ada orang yang memang ingin meningkatkan spiritual, mental, kemudian hal-hal lain selain faktor medis tadi. Nah, di sisi lain, semua destinasi wisata saat ini, karena memang pandemi COVID ini menyadarkan kita bahwa aspek kesehatan menjadi bagian terpenting, harus menjadikan
sarana atau fasilitas kesehatan menjadi pelengkap utama atau menjadi fasilitas utama di destinasi-destinasi. Kalau dulu misalnya di pariwisata dikenal dengan 3A gitu ya, atraksi, amenitas, sama akseptabilitas, sekarang mungkin harus ditambah lagi satu adalah dukungan kesehatan, sehingga ini memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan dari mancanegara maupun domestik yang datang ke satu destinasi ataupun satu objek wisata tertentu, sehingga mereka akan memudahkan ketika terjadi apa-apa gitu. Ini mungkin akan terjadi nilai tambah. Nah, momentum wisata kesehatan dapat memanfaatkan bagaimana Indonesia berhasil dalam menangani pandemi COVID dibandingkan negara-negara lain saat ini. Jadi ini bisa dijadikan momentum gitu. Jadi sekarang positive rate-nya COVID kita itu kan hanya 0,4%, sangat kecil gitu kan. Sementara beberapa negara lain mengalami peningkatan yang tajam. Nah, bagaimana momentum ini kita manfaatkan menjadi bagian branding bahwa Indonesia punya kapasitas, punya kemampuan di sektor kesehatan, sehingga paket wisata kesehatan yang dilakukan Indonesia akan bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik. Dari Rumah Sakit Saida, terima kasih. Dari Rumah Sakit Saida. Ada sejawat-sejawat juga, terima kasih sudah hadir. Amin, pamit ya Pak. Ya, Dokter Irwan, terima kasih Dokter Irwan. Nanti kapan-kapan diundang ya Dokter Irwan. Dari Halo Dok, terima kasih semuanya. Dan panitia semua, Enden, Ahmad dan lain-lain, terima kasih banyak partisipasinya.